kebun nanasnya kita. Wow. Ada sih yang udah. Oh, apa? Ada kirkan. Ada pepaya di sana. Berarti barang-barang yang di restoran. Iya, ada sini. Dari ada sini. Yang kan. Hello dude man. Today we're gonna make the super duper cool video. Watch until the end. Before you watch this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. Yay! Thank you dude man. Let's get started the video. Woohoo! Guys, tadi kalau teman-teman udah lihat ke kandang ayam sama ke kandang sapi. Sekarang kita mau ke kids club. Are you excited? Yeah. Katanya kids club is that way. Sana yuk. Ina sama Yaya dari tadi excited banget guys. Dari jam 12 tapi Ina ketiduran. Guys, sekarang kita ke Animal Garden lagi kayaknya. Garden club ya? Iya. Guys, sekarang karena kita udah kan kita udah nonton dari kita udah di sini udah kayak lama, guys. Tapi no, masih excited ketemu otters. Garden. Iya, kita ke sana deh. Ya. Kita ke kadang kita ke itu blueberry kan? Iya. Kita ke tempat blueberry, guys. Kita lagi jalan-jalan sama lagi metik-metik buah mulberry. Oh, mulberry. Oh, ini namanya. Iya. Kita tadi petik-petik buah, tapi sekarang yang ini masih banyak yang merah. Coba kakak cariin yang hitam ya. Oh, yang hitam udah masak ya, Mbak? Iya, yang hitam udah. Masak, tapi kalau yang merah ini itu masih asam dia. Oh, ini yang kemarin kita coba. Iya. Tapi kalau buat rasanya manis itu harus makan magic fruit dulu. Oh gitu. Ini yang asam, kita coba praktekin sama magic fruit nanti. Oke. Ya, kakak coba. Semoga kita dapat yang warna hitam. Sekarang kita lanjut ke aktivitas yang kedua, itu painting. Wow. Itu kalau mau lanjut jalan-jalan lagi nanti kita bisa. Ya, yuk kita ke atas kakak. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas paintingnya, jadi selamat datang di Kids Garden Club. Ini kita akan painting kontainer. Jadi bisa dilihat ini hasil beberapa painting yang dibikin sama teman-teman di sini. Bunny yang kayak gitu ya, coba gambar yang kayak gitu deh. I want to draw cow. Sakit. Tuh itu. Mana? Oh iya, banyak lagi. Ya guys, ini lagi gambar Sapino, mau coba gambarnya kayak yang di painting tadi. Itu contohnya Kak Shin? Enggak. Kok enggak? Ini di belakang Ina. Nanti Ina nggak tahu lagi guys. Jadi Ina pakai warna yang ada aja lah. Saya agak berisik sedikit, nggak apa-apa ya guys. Ada ini. Napa ini hitam aja loh. Hitam semua Kak Jin? Nggak ada. Tapi ada yang warna birunya. Ya coba lihat ya. Wow. Ya cantik Kak Jin. Ya, bagus. Kita masih tinggal di sini. Yai, lihat punya kasina Yai. Ayai. Oh, Shaina, guys. Oh, beautiful. Oh, yeah. The ugliest thing I ever drew. Well, I did draw, guys, tapi enggak ya. Enggak kayak gitu. Ina yang gambar hidungnya. Nek kita ke situ ya. Iya.
Ini ada dari orang-orang di sini. Wow. Ini nice. Ini kita apa lagi? Terakhir Rina lihat batu-batu yang ada warna ini. Di mana? Upi. Teman, kita mulai dari sini aja dulu ya. Ini kebun nanasnya kita. Kebun. Wow. Ada satu yang udah. Oh, apa? Ada kirsa, ada pepaya di sana. Berarti barang-barang yang di restoran. Iya, ada sini. Dari sini. Yang bisa tebak buah apa ini? Ayo, apa itu? Ayo, buah apa? Apa itu? Ayo. Itu deh buahnya itu. Oh, ini aku pernah lihat itu tapina, enggak. Oh. Apa? Ayo. Ini apa namanya? Melon. Apa namanya, Kak Jin? Itu. Ini namanya lime. Lemon ya. Tapi lemon kok gede banget. Ini lemon kompal. Tapi enggak terlalu banyak airnya. Nah, kalau ini pohon apa ini? Pohon. Tapi gampang. Deh itu gampang. Apokat. Apokat, iya. Apokat yang kita enggak bisa petik. Jadi ini kita langsung manfaatin buah-buah yang ada di sini untuk kita gunakan juga di kitchen. Oh, di restorannya. Iya, untuk di restorannya. Mau kakak kasih tahu, yang tadi kakak bilang buahnya kecil. Magic fruit. Iya, magic fruit. Di refresh fun magic fruit, bisa? Ini magic fruit. This fruit is called magic fruit. Because can change taste from sour to sweet. Ya, boleh dipetik kalau mau coba. Coba deh. Guys, dari tadi Nina pusing apa kan? Terus katanya Magnum apa? Ice cream. Ice cream bean. Mana dia? Ah, ini pohonnya, cuman buahnya lagi tinggi-tinggi. Bisa dimakan ini, Mbak. Bentuknya dalamnya itu kayak kapas. Langsung bisa dimakan gitu, Mbak? Langsung bisa dimakan. Rasanya apa itu ya, Mbak? Rasanya kayak ice cream. Jadi baru dimakan itu sensasinya ada dingin-dinginnya gitu. Oh. Guys, jadi sekarang kita mau water the plant. Cobain siram ya. Iya, disiram air. Tadi kita Ina cuma semprot ya sedikit pakai kerannya dia marah. Sedikit. Oh ya. Ya udah. Oh, kita mau main game. Oke. Cuman. Oke. Capek deh. Tadi kita udah ke tempat vegetable ada flower. Sama sekarang kita mau try the magic food. Oh iya, yang dari tadi. Mau dicoba sekarang? Iya. Pakai magic fruit? Iya. Ya. Tapi magic fruitnya dulu dimakan. Coba dulu yang pertama ya, asal juga. Enggak, ini mau makan yang ini. Makannya satu, jangan banyak-banyak. Mama. Tahu, Mbak. Jangan dikunyah ya, diemut. Nanti bijinya dibuang. Emut. Kayak candi. Jangan dikunyah, emut. Ya, makan terusnya emut. Tidak terasa. Belum. Terasa. Udah. Good. Coba kan penasaran dulu. Batunya jangan ditelan ya, dibuang ya. Jangan dijemut. Sampai dia manis. Asam.
Iya di emut. Kayaknya udah deh. Kalau udah bisa dicoba udah. Itu yang merah masih asam sekali. Oke. Okay. Makan itu. Manis. Pacin. Manis. Ini saya sudah dingin kan? Mbak udah makan ini. Udah. Ini gak terasa ya? Sering. Makan aja. Agak manis awalnya. Tapi nanti kalau mau makan makanan yang lain, harus minum air dulu. Gimana ya? Manis kan? Sweet. Like it. Thank you. Nanti next time kembali lagi ke sini ya. Semoga masih bisa ketemu sama kakak Yuni lagi. Ya, see you next time. See you next time.